Semenjak Isnin lalu, perkarangan Mahkamah Majistret Petaling Jaya menjadi tumpuan pihak media yang ingin membuat laporan mengenai kes melibatkan pelakon dan pengarah Datuk Farid Kamil. Namun ada kejadian melucukan berlaku apabila masing-masing yang cuba mendapatkan kenyataan Farid berhubung penahanannya sehingga tak sedar hampir ikut Farid masuk ke dalam tandas. Ia berlaku kerana ramai menyangka Farid akan dibawa ke bilik reman, namun lain pula jadinya. Sementara itu, Farid yang dibawa ke bilik reman dilihat dalam mood yang baik dan dilihat sempat mengambil gambar bersama peminat sebelum melambai dan tersenyum kepada petugas media yang menunggu di luar. Farid juga ketika ditemui media sempat mengucapkan terima kasih kepada semua peminat yang menyokong dan mendoakan diri. Alhamdulillah, saya berasa baik. Saya bersyukur kepada Allah. Dan saya berterima kasih kepada semua yang menonton saya. Terima kasih. Lebih istimewa, Farid melafazkan I love you kepada isterinya, Datin Diana Daniel, yang turut hadir di mahkamah bagi menyokong suaminya. I love you, Diana. Untuk Farid pada Diana sendiri. Yeah, I love you. Dalam perkembangan sama, Farid mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan termasuk menampar seorang anggota polis trafik di Balai Polis Kota Damansara pada 11 Januari lalu. Kes itu bakal disebut semula pada 5 Mac depan dan Farid dibebaskan selepas direman selama 5 hari dengan ikat jamin sebanyak RM12,000. Terima kasih. Terima kasih kerana support saya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Allah number one. Jangan lupa subscribe.